Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mitsubishi, selamat datang kembali di channel kami yang sederhana ini. Untuk video kali ini kita akan sedikit mengulas tentang transmisi pada Mitsubishi New Xpander dan New Xpander Cross. Untuk transmisi Matic New Xpander dan New Xpander Cross, dia sudah menggunakan CVT ya. Dan untuk posisi tuas transmisinya dia seperti ini. Yang pertama dia ada P, kemudian R, kemudian N, D, dan L. Untuk posisi 2 di sini dihilangkan ya. Kalau Xpander yang lama itu posisinya ada P, R, N, D, 2, dan L. Kemudian untuk posisi P di sini digunakan untuk parkir ya. Kemudian R, reverse, di sini digunakan untuk mundur seperti biasa. Kemudian untuk N di sini artinya netral ya. Kemudian di sini ada posisi D. D artinya drive ya. Drive di sini digunakan untuk maju dan berkendara di jalan yang rata dengan beban yang standar ya. Kemudian di sini ada L. L ini digunakan untuk berkendara di jalan yang turunan dan tanjakan yang sangat tajam ya. Dan dibutuhkan engine brake yang ekstra. Kemudian untuk tombol di samping, untuk Xpander yang lama dia digunakan sebagai OD on atau off ya. Untuk Mitsubishi Xpander terbaru di sini digantikan dengan ODS. ODS seperti ini ya. Ini digunakan pada saat kita mau mendahului kendaraan di depan kita atau kita membutuhkan akselerasi yang ekstra. Kalau pada kendaraan lain, di sini DS itu sama dengan D3 ya. D3, jadi transmisi yang digunakan 1-3. Untuk posisi D, di sini posisi normal, jadi gigi yang digunakan yaitu gigi 1-4. Oke teman-teman, cukup sekian dulu untuk mengenai transmisi Matic pada Mitsubishi New Xpander. Jadi apabila kita ingin mendahului atau menginginkan tenaga ekstra, kita bisa menggunakan ODS ya. ODS kita pencet. Untuk indikatornya dia berada di dashboard seperti ini. Untuk berkendara di jalan yang tanjakan atau turunan yang ekstrim, kita bisa menggunakan gigi L. Jadi di sini ada extra engine brake ya. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.